Kak Yeni ya, Kak Yeni nama usahanya apa? Berkah Lestari Handicraft. Nah, di sini produknya ada sendal. Sendal dan ini yang udah ini ya, dimodi. Boleh cerita sedikit tentang produknya Kak? Gabung aja. Nah, ini yang saya lihat kan di pasaran itu kebanyakan ya tanpa modif ya. Ya polos, polos gitu ya. Terus saya berinisiatif untuk dimodifikasi gitu. Ya, dan bikin cantik. Ya. Cantik sehingga ya jadinya. Terciptalah hasil karya saya dari ini ya, dari modif tadi. Ini sebenarnya kan apa sih? Ini bahannya dari benang. Benangnya itu ada yang dari impor, ada yang dari lokal. Oh, ada benang, ada pita juga ya, nih saya pita. Lihat. Oh, kreatif sekali ya. Ini biasanya nih ibu-ibu kalau ngantor ya kan? Ya, daripada pakai baju ya. Apa? Pakai sendal. Ini sendal dalam, teman-teman. Nah, bisa juga buat sendal di kamar. Ya. Bagus ya. Harganya berapa ini? Harganya terjangkau hanya Rp25 kalau ini mungkin yang Rp35. Oh, ini beda karena dibalut lagi ya. Karena ini pembuatannya jahit tangan semuanya. Oh. Ini juga handmade semua kan? Ya, handmade. Ya, teman-teman datang ya ke Pekan UKM di setiap hari Sabtu bulan April ya. Depan Barata ya, teman-teman. Yuk, ikuti liputan kita di channel YouTube Cute TJUTE, jangan lupa subscribe. Ya, Iren ya. Saya Cien.